dan saudara, kami ucapkan terima kasih. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Marilah pembelajaran pada hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang salih dan salihah, kemarin kita telah membahas mengenai struktur surat secara singkat. Nah, hari ini kita akan menelaah struktur dan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Adapun struktur yang membangun surat pribadi di antaranya, yang pertama alamat dan tanggal surat, yaitu berisi alamat atau kota dan waktu ditulisnya surat. Yang kedua, salam pembuka, berisi sapaan dari penulis kepada pembaca. Yang ketiga, paragraf pembuka, bisa berisi pertanyaan mengenai kabar, kesehatan, keadaan, atau sekedar basa-basi. Yang keempat, isi, yaitu berupa inti atau tujuan surat. Yang kelima, paragraf penutup, biasanya diakhiri dengan permohonan maaf, harapan, dan sebagainya. Lalu yang keenam adalah salam penutup, merupakan kalimat atau kata terakhir dari bagian surat. Dan yang terakhir yaitu nama dan tanda tangan penulis, berupa nama terang dan tanda tangan penulis surat. Nah, berikutnya yaitu struktur surat dinas. Struktur surat dinas terdiri dari yang pertama, kop surat atau kepala surat. Kop surat atau kepala surat ini memuat informasi yang berupa nama instansi, logo, atau alamat lembaga atau instansi pengirim surat. Yang kedua adalah tanggal surat, merupakan tanggal atau waktu dibuatnya surat tersebut. Yang ketiga adalah nomor, lampiran, dan hal dalam surat. Yang keempat yaitu alamat. Nah, alamat ini berisi alamat atau siapa yang dituju dalam surat tersebut. Selanjutnya yaitu salam pembuka. Salam pembuka berisi salam atau sapaan dari penulis surat kepada pembaca. Struktur yang keenam adalah pembuka surat, yaitu pengantar isi surat. Struktur yang ketujuh adalah isi surat. Struktur yang kedelapan adalah penutup surat, yaitu untuk mengakhiri informasi yang disampaikan. Lalu struktur yang kesembilan adalah salam penutup. Dan yang terakhir adalah nama jelas dan tanda tangan. Surat pribadi dan surat dinas memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun unsur-unsur persamaannya yaitu yang pertama memiliki sistematika surat. Yang kedua terdapat tanggal surat dan alamat yang dituju. Yang ketiga ada alinea pembuka, isi, dan penutup. Dan yang terakhir ada yang menandatangani atau bertanggung jawab. Sedangkan untuk perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas bisa kalian perhatikan pada tabel berikut ini. Selain pada unsur-unsurnya, surat pribadi dan surat dinas juga memiliki perbedaan dalam bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam surat pribadi biasanya yang pertama tidak formal tapi santun. Yang kedua
pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Yang ketiga, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Yang keempat, menggunakan sapaan. Dan yang terakhir, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim surat dan kata ganti orang kedua untuk penerima surat. Sedangkan untuk surat dinas biasanya menggunakan bahasa yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal. Dan yang kedua, bahasa menggunakan ragam bahasa baku. Dalam menulis surat, sering dijumpai kesalahan dalam penggunaan bahasanya, khususnya pada penggunaan bahasa dalam surat resmi. Beberapa kesalahan yang biasanya terjadi seperti dalam penulisan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kalimat yang lebih tepat untuk penggunaan kalimat seperti itu adalah, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Atau, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Untuk menulis surat dinas, lebih mengedepankan estetika. Maka, sebaiknya diganti dengan kata sapaan saudara atau Bapak atau Ibu. Penulisan kata sapaan pun harus dengan menggunakan huruf kapital. Dikarenakan surat dinas mempresentasikan sebuah instansi atau lembaga yang mengedepankan estetika, maka perlu diperhalus dengan menggunakan kata kami. Selain itu, dalam penulisan tujuan surat sering kita jumpai, kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Bambang Sukoco, Kepala Badan Koordinasi Nasional. Penulisan yang benar adalah tidak perlu menggunakan kata kepada. Kita hanya perlu menuliskan seperti ini. Yang terhormat Bapak Bambang Sukoco. Atau yang terhormat Dr. Andes Bambang Sukoco. Atau bisa juga yang terhormat Kepala Badan Koordinasi Nasional. Nah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini mengenai struktur dan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Semoga materi kita hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan untuk kedepannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jaga ibadahnya. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ustazah Sinta, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam.